Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya Zurani Klata. Nah, kali ini saya akan bikin konten memancing guys. Tapi konten kali ini guys, nggak cuma mancing guys. Saya akan menunjukkan destinasi keindahan alam suci, khususnya di desa saya guys. Oke guys, tapi sebelum itu dukung channel saya guys dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya guys. Dan jangan lupa guys, tutup loncengnya guys di sini guys. Ya guys, untuk melihat keseruannya, ikuti jejak langkah kaki saya guys. Oke guys, kita baru saja nyampe di jalan yang baru selesai dibangun guys ya. Terima kasih untuk Pak Bupati dan jajarannya beserta aparatur kampung dan jajarannya karena sudah berusaha memajukan dan membangun desa pelosok seperti desa saya. Terima kasih, semoga selalu amanah untuk pemerintah Kampung Siji khususnya. Dan oke guys, orang-orang desa kamu saya guys, rajin gotong royong guys, seperti kemarin ini guys. Dan itu guys, banyak sekali guys sekitarnya guys. Dan yang suka ngerumput guys, suka ngarit lah, ini guys masih banyak. Ini bukannya nggak mau digotong royong ya, karena memang lahan kosong punya orang. Oke guys, untuk melihat selanjutnya bagaimana destinasi keindahan alam saya khususnya Mas Suci, ayo guys selalu ikuti jejak kakak saya guys. Oke guys, gambar ini dilihat dari kamera drone guys. Inilah guys keindahan alam suci desa saya guys. Banyak pohon karet guys, karena banyak petani karet dan sawit di sini guys. Ternyata drone-nya saya menek guys. Aduh guys, kesal sekali guys. Oke guys, untuk menyusuri arah selanjutnya ikuti lagi jejak langkah kaki saya guys. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di jalan tol guys. Oke guys, saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia guys yang sudah membangun jalan tol guys di desa saya guys. Jadi dulunya guys, di desa saya yang terdengar cuma suara nyamuk sama jangkrik guys. Tapi sekarang guys alhamdulillah suara mobil guys, itu guys mobil guys, saya merasa bangga guys, asli guys. Oke guys, lihat guys keindahan suci guys, banyak pohon sawit guys. Di sini komplit ya guys, karet ada, sawit ada, terus padi ada, pokoknya semua komplit guys, enggak ada cipuluan guys. Oke okay, guys, ini terus guys sejak langkah kali saya guys menuju spot untuk kemancing guys. Oke okay, guys, lanjut guys. Oke okay, guys, kita nyampe di lokasi guys, lokasi spot kita kali ini guys. Ini atasnya emang sungainya agak kecil ya guys ya, tapi di bawah ini agak lebar guys. Ini tapi kita ikan mas guys. Oh, dulu di sini katanya dikasih bibit ikan mas guys, tapi udah lama enggak ini guys ya. Oke okay, guys, kita langsung cari angkringan dulu guys biar nanti tidak kedandapan guys.
tegangannya sudah dapat guys. Kita akan mulai guys. Pancinya guys, seperti biasa guys, kita buka talinya guys. Ini talinya bukan yang kemarin ya guys ya, ini karetnya saya COD di Baghdad kemarin guys, karena ini musim corona guys, agak susah cari karet guys. Oke, karena kita mancing ikan mas guys, jadi kita pakai cabangan dua ya guys ya, dan gimbalnya kita pakai yang kecil guys, karena ikan mas tuh seperti ikan lele guys ya. Oke, saya mau ambil umpan dulu guys. Oke guys, kita akan mulai memancing guys. Untuk umpan saya pakai racikan anyir sedikit guys, jitu, kayak roto, saya aduk di sini guys, dan 781 guys. Saya punya gitu 781-nya guys, karena katanya ikan mas senang yang amis-amis guys, dan sama kinoi guys. Oke guys, saya akan mencoba peruntungan di sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dulunya ini cuma kali kecil guys ya, tapi karena ini pembukitan sawit dilebarin pakai sapator guys, emang untuk nyiram kalau waktu musim kemarau guys. Dan itu guys, mesnya ini mes orang-orang pembukitan di sini, ini mes pembukitan sawit guys ya, karena di semua dikelilingi pohon sawit, gak ada pohon rambutannya guys. Oke guys, tunggu guys, siapa tahu saya beruntung dan dapat ikan mas guys. Guys lihat tumpuk saya hilang guys. Guys, mantap guys, wah guys, ikan mas guys, mantap guys. Berat guys, mantap guys, mantap guys, ikan mas guys. Mantap guys, lihat guys, gabon ini guys, gak sia-sia guys, saya mis kesini guys, penumpan racikan saya emang situ guys, lihat guys, seksinya guys. Matanya guys, dari tadi ngeliatin saya terus guys. Oke guys, saya masukin keramba dulu ya guys. Gak lagi guys, peruntungannya guys. Guys, kalau nggak salah sekitar 1 kilo ini guys. Gabon guys, kita harusnya aja guys. Setali guys, kita lepas guys, seperti masa lalu guys, lepas terus guys. Oke guys, tadinya guys, kita akan coba perhubungan lagi guys. Coba lagi guys, mudah-mudahan yang kedua kalinya dapat lagi guys. Rupanya kurang halus guys ini guys, banyak 781-nya saya guys. Lihat guys, apa saya guys, deg-degan guys, kayak ketemu mantan guys. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim guys, jauh guys, gak kelihatan guys, emang terlalu kecil banget ini anunya, gimbalnya guys. Oke guys, mudah-mudahan guys selanjutnya
dapat lagi guys, yang lebih dari ini guys. A few inches later. Guys, sudah hampir 1 jam guys. Kenapa belum ada interaksi lagi ya guys ya? Coba guys, saya angkat dulu guys. Mana nanti mau kerja guys. Pokoknya habis guys. Kita tanpa ikan guys. Apa saya yang kurang perhatiin guys ya, karena ngantuk ya guys ya. Coba lagi guys, kasih umpan guys. Guys yang mau cari spot ke Mas Uji guys, insya Allah guys masih banyak guys, dan spot-spot yang juga masih banyak guys. Dan jangan takut ya sahabat-sahabat semua, Mas Uji itu nggak seperti yang berita-berita, orangnya ramah tamah, murah senyum, dan rajin menabung guys, seperti saya guys. Baru lihat. Kita coba lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Ah. Mudah-mudahan guys sekitar jam 2 ini guys, saya mungkin nanti kerja jam 3. Kita tunggu seperempat menit guys. Kalau nggak dapat ya terpaksa kita pulang guys. Dapat ya alhamdulillah guys, buat tambah-tambah buat bontot kerja guys. Lihat guys, mulai ada interaksi guys. Lihat gimbalnya guys. Guys, seperti yang lebih besar dari tadi guys, ini guys. Mantap guys. Lihat guys, emas lagi guys. Nah, sepertinya ini malah kecil guys, tarikannya beda sama yang tadi guys. Malah lumayan yang ini guys. Alhamdulillah ya Allah. Yes, mantap guys. Yes, lihat guys, congornya guys. Bukan kolornya ya ini ya, congornya. Lihat guys, matanya guys langsung liatin saya guys. Gak pernah kreatif guys. Oke guys, seperempat jam saya nunggu guys. Alhamdulillah guys, mendapatkan hasil guys. Oke guys, terima kasih guys sudah selalu mendukung channel saya dan menonton. Jangan lupa guys ya, selalu dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya guys. Dan selalu jangan lupa guys ya, buka loncengnya di sini guys, seperti ini guys. Oke guys, kita akan bakar ini guys, dan untuk bontot saya kerja guys. Oke guys, terima kasih guys. Assalamualaikum guys.